Pada pertanyaan ini, kita akan gunakan identitas trigonometri, di mana sin kuadrat x ini sama dengan cos kuadrat x minus 1, cos kuadrat x sama dengan setengah dikali 1 plus cos 2x, maka sin kuadrat x ini sama dengan setengah dikali cos 2x min 1. Kemudian ada sin x dikali cos y sama dengan setengah sin x min y ditambah sin x plus y. Dan ada sifat aljabar a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat plus 2ab. Lalu pada soal ini yang ditanyakan adalah buktikan bahwa sin pangkat 5 teta sama dengan 1/16 dikali 10 sin teta dikurangi 5 sin 3 teta ditambah sin 5 teta. Maka penyelesaiannya dapat kita peroleh dengan memecah sin pangkat 5 teta ini menjadi sin teta dikali dengan sin pangkat 4 teta. Ini menjadi sin teta dikali sin kuadrat teta dikuadratkan. Ini jadi sin teta, di sini jadi 1 setengah dikali cos 2 teta min 1 kuadrat dari sini didapatkan sin teta dikali 1/4 cos 2 teta min 1 kuadrat sama dengan ini 1/4-nya keluar, jadinya 1 min 2 cos 2 teta plus cos kuadrat 2 teta. Ini jadinya 1/4 dikali sin teta dikurangi 2 sin teta cos 2 teta ditambah sin teta cos kuadrat 2 teta. Ini menjadi 1/4 dikali sin teta dikurangi sin teta kurangi 2 teta dikurangi sin teta ditambah 2 teta ditambah dengan setengah kali 1 plus cos 4 teta dikali sin teta sama dengan 1/4 dikali sin teta kurangi sin min teta dikurangi sin 3 teta ditambah setengah sin teta ditambah setengah sin teta dikali cos 4 teta. Ini sama dengan 1/4 dikali min sin 30 ditambah 5/2 sin teta ditambah setengah sin teta cos 4 teta. Sini sama dengan 1/4 dikali min sin 30 ditambah 5/2 sin teta. Ini 3 teta. Ditambah 1/4 sin min 30, 3 teta. Ditambah sin 5 teta. Sama dengan 1/4 dikali 5/2 sin teta
dikurangi 5 per 4 sin 3 teta ditambah 1 per 4 sin 5 teta. Ini sama dengan 1 per 4 kali 10 per 4 sin teta ditambah 5. Dikurangi 5 per 4 sin 3 teta ditambah 1 per 4 sin 5 teta sama dengan 1 per 16 dikali 10 sin teta dikurangi 5 sin 3 teta min sin 5 teta. Jadi terbukti bahwa sin pangkat 5 teta sama dengan 1 per 16 dikali 10 sin teta dikurangi 5 sin 3 teta dikurangi sin 5 teta.